Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Cepat atau lambat, pepatah ini akan terjadi pada siapapun, termasuk aku. Iya, tentu ada air mata. Tentu saja ada semilir duka. Tapi aku percaya semua ini akan terlewati dan kembali baik-baik saja. Aku juga manusia biasa, punya rasa rindu yang menggebu. Aku rindu menjadi diriku sendiri. Aku yang utuh, aku yang ku kenali, aku yang ku inginkan. Memang, semua tak lagi sama. Tapi, percayalah, ini yang terbaik. Jangan ada benci, apalagi caci. Kita telah dewasa. Bukankah dewasa berarti siap melepaskan juga merelakan? Kita masih bisa bertemu. Dalam nyata atau dalam doa. Kita masih bisa saling membahagiakan. Dalam peluk, dalam tawa, semanis dulu. Ini bukan kepergian. Kita hanya sama-sama ingin meraih tujuan. Tolong, tolong jangan anggap ini perpisahan. Hanya raga kita yang terpisah. Tapi hati ini masih saling bertautan. Tubuhku memang tak lagi di dekat kalian. Tapi izinkan aku menyelamatkan hati. Agar perbedaan ini tak jadi bumerang untuk saling menyakiti. Aku pergi. Karena aku ingin menjadi yang kuingini.